jual tanggapan dan perangkat. Terima kasih atas beri masukannya, Pak. Tentunya kami di sini mohon izin untuk menjelaskan tema pada audiensi siang tadi. Ya, tanggapan disampaikan berkenaan dengan landasan hukum, kebijakan, rotasi mutasi kepala sekolah, termasuk rekrutmen yang sedang kami laksanakan, pedoman penilaiannya seperti apa, kemudian berkenaan dengan tadi disampaikan bagaimana pola proyeksi berkenaan tentang sekolah, pengawas, dan termasuk penilik, dan juga tadi teman-teman dari Pak anggota Komisi 1, Kang Deden, Pak Alif, juga Pak Jiragan. Nanti kita akan sampaikan secara singkat, Pak. Berkenaan dengan tadi mekanisme rotasi mutasi tentu informasi kepala sekolah, menurut pemahaman kami, kami dalam hal ini didampingi atau kepala sekolah itu masuk dalam ranah tim penilaian penilai kinerja dan dagang. Kalau beberapa kebelakang tidak masuk dalam penilai kinerja PEMA, sehingga alhamdulillah kami dapat arahan pembinaan, evaluasi, verifikasi, pengkajian seperti itu. Jadi mohon izin, Pak, kami diberi arahan panduan adalah termasuk oleh pimpinan dan patuh kepada permen yang baru, ya, permen 6 2008, sehingga tanpa kami tidak bisa melebar ke yang lain. Kita dulu permen 28 2010, sekarang sudah 2 tahun Pak, permen permen 6 2008 sudah 2 tahun aku sejatinya sudah cukup untuk diimplementasikan. Permen Dikbud, ya, permen Dikbud 6 2018, sudah 2 tahun. Nah, jadi pada prinsip waktu itu memang berkembang bahwa kami pun kan warisan kebijakan dulu ada ketika misalnya ada ring 1, ring 2 itu bukan aturan yang tidak ada dalam konteks sekarang itu tidak ada. Buktinya nanti mungkin Pak Kaban bisa menjelaskan. Jadi kami pun menyampaikan, Pak, semua ini ke TPK. Jadi bagaimana tentang pola tadi yang disampaikan. Misalnya seorang samat saja misalnya, meskipun kami memahami struktural samat itu berbeda dengan fungsional, tapi sama dalam posisi. Misalnya kumpulan samat kumpulan itu bisa diisi oleh apa langsung oleh yang promos seperti itu dalam konteks TPK, karena sistem merit system kan itu kan itu menjadi PR baru bagi kami. Dan tentunya sebelum 2 tahun maksimal 8 tahun di sekolah yang sama itu diatur. Jadi sekolah atau kepala sekolah bisa di sekolah yang sama itu maksimal 8 tahun. Maksimal. Kalau ter 2 tahun bisa dipindahkan. Itu yang menurut kami dalam pemahaman alhamdulillah, Pak. Kami pun diuji, Pak. Diuji, diverifikasi, dan tadi dikaji oleh TPK. Itu sampai persyaratan persyaratan sekarang sudah terpenuhi. Oleh SK awal dan sebagainya itu yang untuk apa namanya? Untuk kelengkapan berkas persyaratan rekrutmen atau rotasi mutasi. Nah, tentunya sampai ke KTP-KTP itu dipinta, Pak. Ya kami penuhi. Meskipun tadi oleh Kang Apar, medan kami begitu luas, tapi kami harus meyakinkan dari Cisewu sampai Malangkung kita lengkapi. Sehingga pada waktu itu, nah ini tahap-tahap memang sekarang itu kalau menurut kami mungkin terus terang jauh lebih baik dalam hal rotasi mutasi yang kami lakukan pada ada gelombang 1, ada gelombang 2, Pak. Jadi berkas-berkas yang belum lengkap kami lengkapi, tapi karena kami ada kepentingan dana alokasi khusus, waktu itu kami mengedepankan dana alokasi khusus supaya bisa apa namanya sekolah bisa terbangun. Karena persyaratan dari Perpres tentang DAK itu harus ada kepala sekolah definitif. Itu yang kami lakukan. Pak Kadis, sebentar. Di permen nomor 6 itu dijelaskan bahwa rekrutmen itu harus diawali dari proyeksi. Ya. Nah, ya. Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab. Ya, kami kalau istilah itu dalam prinsip akseptabilitas. Proyeksi 2 tahun ke depan seperti itu.
Nah itu kan menjadi acuan permen apa permen 28 2010. Sama Pak, kami juga memproyeksikan. Ya. Maksudnya proyeksinya ada nggak? Ada Pak di kami. Nah kenapa itu tidak disosialisasikan kalau ada? Iya kebutuhan nanti itu muncul Pak. Dari mana kebutuhan? Kan kebutuhan itu gini ya. Dan makasih. Pertama itu kita menghitung berapa jumlah sekolah. Kemudian yang kedua berapa jumlah guru. Ya. Kemudian diperhitungkan misalnya ini kalau pengawas. Kalau kemudian dibandingkan dengan satuan pendidikan, maka di permen nomor 5 itu sudah jelas 7 sampai 10 sekolah itu untuk satu pengawas. Betul. Kalau dibandingkan dengan guru, maka 60 sampai 40 sampai 60 guru. Nah, akan ketemu berapa sebetulnya kebutuhan pengawas. Kemudian pengawas yang ada itu berapa? Dan akan ketemulah ini antara pengurangan kebutuhan dengan pengawas yang ada. Nah itu kan yang sebetulnya proyek. Kami izinkan menjelaskan tentang kepala sekolah dulu ya Kang ya. Kepala sekolah dulu ya. Nanti kita cari kemudian yang pengawas yang sekarang kami lakukan. Ya, jadi pada prinsipnya prinsip akseptabilitas 2 tahun ke depan. Ya kan itu kan. Ya. Dituangkan dalam produk hukum apa? Produk hukum. Ya yang proyeksi yang barusan itu dituangkan dalam produk hukum apa? Misalnya keputusan bupati atau peraturan bupati atau keputusan kepala dinas. Ya. Nah ini kan harus jelas. Apa produk hukumnya gitu? Ya, jadi kita jelaskan dulu yang mekanisme kan ya. Jadi mekanisme. Ya kan mekanisme itu ada di produk hukum. Ya. Produk hukumnya itu apa? Ya ini Pak, tetap kami kalau da, mohon izin sekali lagi kami sekarang sedang menyusun referenda pendidikan. Nah kita akan lengkapi. Enggak, kita masih tidak ke referenda pendidikan. Ya. Pak Kadis itu melakukan pertama rotasi. Ya. Nah rotasi itu dasar hukum yang digunakannya itu apa? Ya. Karena permen itu tidak bersifat operasional. Ini harus dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah, baik pergub maupun pergub maupun kepub. Nah, yang saya tanyakan ketika Pak Kadis menghitung itu, kemudian melakukan kegiatan, menentukan mekanisme, apa produk hukumnya yang digunakan yang menjadi dasar hukum itu? Jadi apa berkenaan ini tak ini Pak ada peran-peran kami langsung ke pusat Pak ya tentang ya nggak bisa begitu Pak Kadis. Enggak, ini kan sama kan kami harus mengikuti enggak pusat. Maksudnya kalau aturan pusat itu Pak, ya Pak supaya tidak berdebat kusir nanti nggak bisa Pak biar izin dulu ya izin dulu ya nanti ditanya lagi kalau misalnya ya. Jelas sekarang kan ada kekosongan ya kami pun sama waktu itu kan sama memahami akseptabilitas ya. Jadi tetap kami pun kalau sama sekali dalam perda waktu itu belum kami apa membuat sebuah perbuk tentang kepanjangan tangan untuk rekrutmen kepala sekolah. Belum Pak kami ya. Makanya pada kesempatan juga permen juga baru Pak. Jadi pernah dengan produk hukum tentu kita akan perkuat di perbuk Pak. Jadi kan permen juga baru kami laksanakan. Kalau misalnya belum kami laksanakan secara termasuk di dalam kedalaman tentang proyeksi apa akseptabilitas ya kami akan lengkapi Pak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ada data itu, ya itu terlepas nanti masalah apa benar atau salah, tapi Pak kami melakukan pengkajian itu. Sudah boleh saya menanggapi, ya. Nanti ya, belum jelas, Pak. Untuk mengatakan Pak. Ya, kemudian berkenaan dengan tadi Pak, kami tetap Pak nanti mungkin Pak Kaban bisa menjelaskan berkenaan dengan pengawas Pak. Baru kali ini kami merekrut pengawas. Dan ini tersistem ke pusat Pak. Kami baru diberi kesempatan satu minggu kemarin Pak. Jadi bukan kebijakan kami Pak. Pengawas ini ada permennya, ada peraturan dirjen, perdirjen GTK nomor tahun 2018. Ini mungkin nanti bisa diakses Pak. Termasuk pedoman tahun 2019. Nah ini kemarin baru sistem itu baru muka satu minggu. Kemudian kami meminta supaya tadi oleh Kang Apa disampaikan supaya agak lama persiapannya dan sebagainya. Kami meminta lagi dibuka sistem itu dan alhamdulillah sudah dibuka ya Bu ya. Nah, barusan sudah dibuka, maka silakan aja dan memang tersistem sekarang pakai sana. Jadi kami pun nggak bisa berapa karena salah satu kewajiban juga kami kerjasama dengan LP2KS Solo. Termasuk tadi disampaikan dalam Permen 6 2018 tetap ada seleksi administrasi, seleksi substantif dan diklat. Nah itu yang kami lakukan Pak. Memang ada beberapa karena mau tidak mau harus berdasarkan juga ke kesediaan anggaran.
Jadi misalnya contoh, mohon maaf, kami ada berbasis zonasi juga. Kalau SD masih kami berlakukan zonasi, Pak, karena perkecamatan tadi. Artinya jadi supaya tidak terlalu jauh, Pak, penugasannya. SD itu perkecamatan, Pak. Pimpinan. Kemudian yang kalau SMP nomor 6 itu. Ya, kalau kalau itu, Pak, kayak saya rasa lebih kepada zonasi yang lebih ini. Zonasi itu ada di permen nomor 6. Kalau di sana enggak ada. Ya. Maksudnya enggak ada, tapi kan lebih mendekatkan jarak kerja begitu. Yang kedua, untuk SMP, Pak, SMP ini kan tetap ini adalah kami yang memutuskan begini, Pak. SMP itu di selatan, selama ini kan banyak apa namanya itu yang diisi oleh teman-teman misalnya di utara, Malangbong, Limbangan, Pak. Tugas di sana tidak efektif, Pak. Itu yang kami sekarang sudah ada 9 yang sudah apa SMP terutama yang sudah ditempatkan di sana. Diharapkan itu kebanyakan adalah orang selatan, Pak. Tinggal ada berapa, Bu? 9 lagi ya? 10. 9 yang belum didiklat. Nah, ini. Diklat ini sekarang pandemi, LP2 Solo belum ada semacam juknis, Pak. Kami juga agak bingung, sementara kami butuh, masih ada kekosongan, Pak. Jadi secara substansi sudah lulus, tinggal diklat. Kami juga apakah nanti akan minta pertimbangan ke LP2 ke Solo? Substansi itu oleh LP2 KS, bukan oleh... Iya, oleh LP2 Solo. Kalau administrasi oleh disini. Iya, makanya itu kenapa. Jadi kami hanya kelayakan administrasi. Selanjutnya untuk substansi, Solo lah yang menyelenggarakan, termasuk diklat. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi pada prinsipnya, ya kami melaksanakan itu semua, Pak. Berdasarkan setelah itu lahirlah hasil apa namanya RUKS, registrasi unik kepala sekolah. Kalau dulu NUKS, sekarang RUKS. Nah, ini kami juga meminta yang kalau misalnya di pandemi ini, karena tadi saya kasihan beberapa teman yang mau habis listnya, Pak, kan 4 tahun, Pak. Jadi kami juga meminta yang sudah, apakah bisa nggak yang substantif ke Solo karena kebutuhan ini. Kalau diklat belum ada di masa pandemi ini, kamu minta duk dulu lah. Nanti diknya diindikan. Nanti kan kewenangannya di LP2 ke Solo. Kasihan teman-teman sudah masuk lulus di substantif karena belum diklat, ini juga menjadi pemahaman kami. Substantif itu LP2 KS. Apa? Kami LP2 KS. Substantif itu bukan oleh fisik tapi oleh LP2 KS. Iya, LP2 KS. Ya, saya barusan sudah lulus substantif katanya. Iya, yang sudah lulus substantif masuk ke diklat. Ke diklat. Enggak, maksudnya kalau substantif itu sudah dilaksanakan? Sudah. Kami sudah mendaftar yang kelayakan itu dari misalnya contoh, Pak. Dari 100 yang lolos misalnya 90. Nah, yang 90 itu berarti harus diklat. Nah, dari misalnya contoh SMP ada 19 yang sudah kami diklat, ada 10 orang. Ya, sudah ini yang 10 sudah kami tempatkan, Pak. Tinggal yang 9 yang belum. Yang 9 karena sekarang masa pandemi kami sudah menganggarkan. Karena tidak boleh biaya dari yang bersangkutan, harus dari pemerintah, Pak. Jadi sudah 2 tahun termasuk ini, Pak, rekrutmen pengawas rekrutmen kepala sekolah kita dia biaya dari pemerintah daerah seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kami maka hanya mungkin kami terus terang saja misalnya dalam hal ini ya tentunya kami kalau yang menanyakan ya kami kita jelaskan karena ini bagian dari birokrasi, Pak. Tapi kalau menurut kami insya Allah kami pun masukan-masukan dari teman-teman dari segi kami sangat berterima kasih juga tentunya mungkin kalau hal-hal yang kamu perlu jelaskan seperti ini, Pak. Termasuk sekarang, Pak, silakan teman-teman dari segi anggota segi yang berminat untuk kepala sekolah, pengawas, kami sangat terbuka. Sekarang sistemnya ke sana, Pak. Yang sudah tertutup, Pak. Enggak, sekarang ada, Pak, dibuka lagi, Pak. Ini, karena enggak bisa ini. Ini yang dimaksud. Maaf, pimpinan, ini harus ditanggapi. Namun sementara itu aja dulu. Ya, ini harus ditanggapi, pimpinan. Yang pertama, saya ingin bertanya ke Pak Kadis. Ya. Dalam hal proyeksi, misalnya begini. Kita itu butuh 10 kepala sekolah. Ya. Nah, ini harus ditentukan dalam ketentuan. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang menentukan? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, itu sehingga ketentuan itu menjadi produk hukum. Dan itu bisa dibaca oleh semua. Oleh peserta itu, oh iya, untuk SD itu dibutuhkan 100. Iya. Ya, kecamatan ini 2 dan yang lainnya. Sehingga orang itu pasti. Ini yang dimaksud dengan kepastian hukum.
bukan kemudian seperti yang barusan. Pendaftaran sudah ditutup, dibuka kembali. Ini seolah-olah tidak ada kepastian hukum sama sekali, Bu Kadis, kalau begitu. Ya. Nah, tahapan-tahapan ini merupakan produk hukum. Apa yang diumumkan oleh Pak Kadis tentang rekrutmen ini merupakan produk hukum. Kemudian tadi, ketika berbicara tentang mekanisme, ini sudah terjadi rotasi. Apa-apaan ini? Kan mestinya itu disepakati dulu bagaimana mekanismenya, baru dilaksanakan rotasi. Kan begitu. Nah, terkait dengan yang tadi, apa yang menjadi penjelasan Pak Kadis? Justru itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah itu produk hukumnya? Apakah keputusan kepala dinas? Kalau keputusan kepala dinas tuangkan dalam sebuah keputusan, ditandatangani, dipublikasi, selesai kan kalau begitu? Ya. Kalau misalnya cukup, Pak, ya? Ini merupakan keputusan dulu, ya. Gubernur, cukup, Pak. Keputusan bupati. Udah, Pak. Dijelaskan. Berkenaan dengan kemarin, tahun kemarin kita ada seleksi administrasi. Kita umumkan sama. Hasilnya kita umumkan, Pak. Seperti itu, hanya mungkin Pak Alpar tidak tahu kan kedalaman seperti ada di dokumennya ada di kami. Nah, seperti itu, Pak. Kalau begitu, Pak Kadis, ya, tidak berkenaan dengan mekanisme. Biar tidak terjadi debat kusir, kalau berbicara tahun kemarin bahwa ada mekanisme yang mengatur tentang seleksi administrasi, itu hadirkan di sini. Iya. Ada hasil seleksi administrasi ada, yang berbentuk nilai-nilai, ya. Hadirkan di sini. Iya. Sehingga tidak menyebutkan bahwa saya tidak tahu, saya tahu. Itu kong kali kong kalau saya sebut. Ya nggak bisa, Pak, ini kan sistem juga. Nah, salah satu buktinya, Pak, kenapa saya nyebut kong kali kong, karena ada 4 anggota kami yang daftar kemudian berkasnya hilang. Bener, hilang, Bu. Jadi jangan dulu ini, Pak, harus bertabayun lah. Kan konteksnya Pak Apar sekarang mau bersinergi, memperbaiki, ya. Jadi jangan kami pun diponis seperti itu. Kami belum menerima, Pak. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman dari sini memberikan masukan yang lebih membangun, ayo kita masih panjang. Sebaiknya harus, Pak, dibangun dalam sebuah sistem. Ya, sekarang dan misalnya kalau itu kemudian dinyatakan dalam sebuah produk hukum, baik itu keputusan kepala dinas, keputusan gubernur atau peraturan gubernur. Ada, Pak, kalau hasil seleksi administrasi kami sudah ada keputusannya, Pak. Kan ini maksud sudah... saya ini dari sejak awal, Pak Kadis. Misalnya gini, sekarang itu telah melakukan rotasi. Ya. Rotasi itu dibangun dalam sebuah ketentuan hukum. Ya. Ketentuan hukumnya itu saya misalnya yang memutuskan. Ini keputusan kepala dinas. Ya. Berdasarkan ini permennya ini dan yang lainnya. Ya. Maka lahirlah keputusan kepala dinas. Apakah ada itu enggak? Nah, sekarang gini, Pak. Kami meminta, jadi kami juga sekarang itu karena tadi disampaikan mekanisme kepala sekolah dalam pengisian kepala sekolah, kami juga meminta nanti pandangan dari TPK, Pak. Supaya mungkin Pak Kaban kami minta bantuan arahan, Pak, dan juga penjelasannya, Pak, berkenan karena juga kami dalam kendali TPK sama. Jadi ya, kalau itu kan soal penilaian, Pak Kadis. Ya. TPK tim penilai kinerja. Kalau kemudian yang membuat proyeksi siapa? Ya kami. Iya, tentunya ya. Dan itu harus dinyatakan dalam sebuah produk hukum. Ya jadi begitu, jadi terkait produk hukum ya tetap kami akan lakukan itu, Pak. Dan memang bukan akan lakukan, ini sudah dilakukan.